Bulan tayang, bulan tayang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah redha bahwa Islam itu menjadi agama untuk kamu. Al-Maidah ayat 3. Jadi oleh karena maksud tersebut telah disempurnakan setiap kebaikan dan keburukan juga telah diterangkan dengan sejelas-jelasnya, serta satu peraturan hidup yang lengkap telah diberikan kepada kita. Maka selesailah kenabian dan kerasulan telah ditamatkan. Sehubungan dengan itu, tugas yang dahulunya dilaksanakan oleh para rasul dan nabi telah diserahkan kepada umat Muhammad sehingga ke hari ini, sehingga ke hari kiamat. Firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan bagi faedah umat manusia, karena kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Al-Imran ayat 110. Waldakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada antara kamu satu kuat yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyeru berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian itulah orang yang berjaya. Al-Imran ayat 104. Dalam ayat yang pertama di atas telah dinyatakan bahwa kedudukan kamu sebagai sebaik-baik umat adalah karena kamu menyuruh berbuat baik dan kamu mencegah daripada keburukan. Dalam ayat yang kedua pula telah dinyatakan secara khusus bahwa kejayaan dan kebaikan hanya untuk orang yang melakukan kerja ini, amal makruf dan nahi munkar. Bukan setakat itu saja, malahan di tempat-tempat lain daripada Al-Quran dinyatakan dengan jelas bahwa tidak menjalankan kerja tersebutlah menjadi puncak laknat dan kemurkaan Allah. Seperti firman Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Orang kafir Yahudi daripada Bani Israel telah dilaknat dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam yang demikian itu, karena mereka derhaka dan selalu menceroboh. Mereka tidak saling melarang sesama sendiri terhadap perbuatan munkar, durhaka dan ceroboh yang mereka lakukan, demi sesungguhnya amatlah buruk perkara yang mereka telah lakukan. Al-Maidah ayat 79. Insyaallah, apa yang kita dengar.